Halo semua, kembali lagi di Benodot bersama gue, Otakure. Kita ada perubahan untuk susunan dari equipment, bukan susunan nih. Ada perubahan sedikit dari kita punya hero-hero, general-general. Optio Chiatingus di sini, senjata kita hilangin ya, senjata meledak ya kita hilangkan. Kita ganti jadi handgun aja. Begitu juga dengan Optio Pertusegus gitu ya. Jadi menggunakan handgun dan pisau, kapaknya pun kita hilangin. Jadi kita nerf lah, untuk armornya udah terlalu kuat. Terus jarak jauhnya kuat, jarak deketnya kuat, itu nggak boleh gitu ya. Kita bikin jadi seperti begini biar agak unik saja. Dan untuk ledakan-ledakan kita kasih ke orang baru kita. Di sini ada Balistari Adiwidya Spartacus. Seperti begini ya, armornya nggak sadis. Mungkin kalau jarak dekat digebukin mati dengan cepat. Tetapi kalau dari jarak jauh dia akan punya kanon yang bisa meledak. Gua kasih 10 peluru doang, jadi nggak bisa banyak-banyak tembakannya gitu ya. Jadi nggak terlalu OP juga. Untuk senjatanya adalah pedang dan shield kecil di situ, oke? Belum perang sama sekali nih, kita belum ada perang. Nanti bakalan kita atur lah kita perang sama mana gitu. Untuk sementara kita tes melawan Luther menggunakan handgun. Lucu kan? Keren ini. Loh, ini akan jadi pasukan dari si ini ya. Rose tadi. Nanti ini mereka semua berenam akan masuk jadi bawahannya Ibu Rose ini. Tuh, keren sekali. Lihat itu. Kalau jarak dekat kita semua akan mengeluarkan pisau nanti. Sekarang tembak dulu. Ayo tembak dulu. Ayo cepat, reload. Dor. Masukkan senjata. Keluarkan pisau. Jangan kira pisaunya lemah tapi ya. Lihat itu. Pisaunya tajam sekali. Tusuk. Cuk. Gerakannya sangat-sangat lincah sekali pasukan ya. Pasukannya sangat-sangat lincah gerakannya. Jadi bisa sambil bisa sambil loncat. Gak ada gunanya sih. Flandia punya 3 kota. Oh, Dungalis diambil orang ya. Dungalis diambil sama Van Morkar, oke. Kita bakalan hancurin Van Morkar dulu kok gitu. Kita bakal kuasain daerah atas. Dan ini ada lagi nih. Di sini ada Empire of Argoros. Oke, Argoros juga kita hajar tuh. Tetapi sebelum kita perang, tentunya kita akan coba rekrut dulu jenderal-jenderalnya gitu ya. Sharul the Bull. Oke, kita akan coba rekrut-rekrutin Muammar Sharul the Bull. Ada sesuatu yang kita diskusikan. Kita kasih hadiah dulu kayak biasa. Kita kasih 10.000. Oke. Kemudian sesuatu yang kita diskusikan tentang Jamal. Dia nggak mau ya. Change the Strong. Oke, Change the Strong. Sesuatu yang kita diskusikan. Mau hadiah. Kita kasih 10.000. Hap, 10.000 sama kuda, lupa gue. Kemarin kita kasih kuda, baru mau gitu, kita kasih kuda ya. Oke, kita kasih kuda. Kemudian, mau ikut nggak? Nah, gitu dong. Emang mesti disogok kuda dulu ini. Oke, critical sukses. Dan kita lihat. Mustafa Jamal pernah berkhianat sama lu nggak gitu ya? Hap, nggak pernah tuh ternyata tuh. Benci dia sama Mustafa Jamal tuh. Kita mendapatkan Change the Strong. Cuma ini kayak biasa 300.000 dulu ya kita tes ya. 300.000 masih nggak mau. Kalau kita lihat dari ininya sih 315 ini mau ini deh. Nah gitu ya, 315.000 dia akan gabung sama Batania. Change the Strong, mantap. Kita dapat 1 ekor. Kita intip di kota Karbanset. Apakah ada orang? Kita, wah ada rajanya di situ. Ada Pak Mustafa Jamal ya. Apa kita assassinate aja? Kalau kita berhasil mengassassinate Mustafa Jamal, anak buahnya pasti banyak yang mau berkhianat gitu. Di atas ini harusnya ada satu negara yang berhasil kita dorong ke daerah Sturgia kan. Siapa tadi ya? Negaranya Twinkie Family, oke. Twinkie Family, Hand to the Ghost. Kita lihat. Wah, dia sekarang gabung sama Flandia. Hand to the Ghost gabung sama Flandia. Pak DYC gimana? Pak DYC the Pirate? Pak DYC, kita kirim messenger, gabung sama Flandia. Wih, Flandia jadi banyak dong. Ada 3 ya, ada 3 klan ya harusnya ya. Ada 3 klan yang kemarin kita bantai. Itu gabung ke Flandia semua. Gila, ramai banget Flandia.
Ramai sekali. Powernya berapa? Kemarin 14.000. Sekarang powernya Flandia kita lihat 13.000. Nggak beda jauh sih. Namanya nggak banyak, tapi klannya banyak benar. Ini, wah, ini nggak bisa kayak kemarin ini. Kalau klannya segini banyak, mereka pasti pisah arminya. Nggak mungkin kan satu army, mungkin bisa 4 atau 5 pasukan, bisa nyerang 5-6 kota sekaligus. Surat kita ke Pak DC udah datang nih. Pak DC harusnya mau berkhianat. Pak DC, gimana tentang Pak Rasius tuh, yang baru tuh? Raja lo kan masih baru nih. Aduh, langsung happy dia, sialan. Langsung happy dia sama Pak Rasius. Kita masih cepet-cepet. Nah, ada Anor. Waduh, lagi party, lihat itu ya. Lihat itu. Berani-berani ya lawan Flandia. Oh gila loh, 1700 tapi. 1700 di sini ada 900. Di sini ada 2000. Flandia rame. Yang 2000 enggak tahu nyerang kemana nih. Flandia lagi perang, apakah kita serang Flandia juga? Kebetulan lagi sibuk Flandia. Ini musuhnya pada Asius ini terlalu kuat, Pak. Kesempatan emas banget buat kita menyerang Flandia. Flandia saat ini lagi perang sama Empire of Lonalion sama Empire of Argoros. Dan ini bukan negara kecil gitu ya, dua-duanya. Dua-duanya negara besar yang punya banyak klan gitu ya. Jadi berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Oke. Dengan katanya 19 keluarga akan nyerang Flandia sekaligus. Di sini Flandia punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14. 14 keluarga dia punya. Satu negara punya 14 keluarga, gila. Ini kalau nggak kita hancurkan sekarang, masalah ini. Tiga negara harus bersatu untuk menyerang Flandia sebelum Flandia makin besar dan makin kuat. Seperti biasa, kita sudah menghabiskan influence kita punya klan, tinggal seratusan. Sekarang seharusnya kita bisa menggiring battle menuju Flandia ya. Coba kita lihat. Jebret 50%. Oke, 50-50 kita bakal perang sama Flandia. Jebret. Oke, berhasil. Kita akan perang sama Flandia. Bagus. Ini harus dilakukan. Flandia sekarang punya tiga musuh ya. Batania, Empire of Argoros, sama Lonalion. Bingung nggak tuh? Bingung nggak lo? Battle sama tiga negara sekaligus gitu ya. Flandia saat ini lagi di garis depan di daerah Rotae, Ortisia, Omor ya. Lagi nyerang ke daerah sana. Kita bakal serang garis belakangnya. Dengan begini, Flandia bakalan bingung banget gitu ya. Dia bakal diserang dari sebelah kanan. Begitu juga dari sebelah atas. Tidak ada daerah yang aman bagi Flandia. Kali ini gue nggak bikin army ya. Kita nggak bikin army. Soalnya terlalu curang pak kayaknya kita bikin army. Terlalu mudah. Sekarang kita nggak bikin army. Tapi kita bakalan ikut aja army orang. Oke, ada Lidis. Ada Lidis. Nama gue Tikimikus. Kita akan perang sampai mati. Kalian siapkan pistol. Gue akan siapkan cannon di sini. Fire, Emil. Fire! Let's go. Tembak mereka. Bam. Mantap. Bisa nembak berapa tuh? 15 kali ya. Kita bisa nembak 15 kali. Tapi reloadnya lama banget, gila. Lama banget reloadnya. Mantap. Tembakan berikutnya. Apakah kita mundur? Wah, lama reloadnya, lama banget. Lama banget reloadnya. Bagus, bagus, bagus. Persegus, kamu akan menjadi umpan. Ini. Wah. Gila, bener-bener jarak dekat. Wah, jarak dekat nggak berguna sama sekali. Iya. Nggak bisa pernah jarak dekat, Pak. Nah, gitu. Mantap. Tapi kalau dari jarak jauh, wah, mampus kita kanonin. Gue bakal ambil jarak. Pelurunya ternyata ada 15, lumayan. Kita baru nembak 3 kali. Reloadnya lama banget. Sangat-sangat-sangat-sangat lama sekali tuh. Belum selesai juga nih reloadnya. Nah, oke. Okay. Udah selesai. Tembak situ. Gak ada yang kena lagi. Mesti dikeker dengan baik-baik. Mantap. Tusuk dia langsung. Mantap. Tangis. Hajar. Tangis. Iya. Tusuk. Tusuk. Nah, mantap. Coba satu.
2, 3, 4, 5. Oke, 5 detik. 6, 7, 8. Oke. 8 detik dia baru bisa nembak fokus. Coba kalau kita tembak pas nggak fokus, gimana nih? Oke. Lenceng. Langsung miring ke kiri gitu ya. Apakah kita bakalan ikut army? Penkanok diserang. Hah? Penkanok diserang, kota gue diserang. Kok bisa? Coba, coba. Gue kira mereka lagi perang di depan. Waduh, gila, 900 orang. Waduh, ada Gustav. Kabur. Oke, ini salah perhitungan. Gue kira mereka lagi perang di depan loh. Kota gue diserang malah. Kita bakal... Oh, Torfish Army. Bagus. Bagus. Siapa ini? Torfish. Kemudian ada dua orang ya. Rau. Ada Rat. Rat sama Torfish. Selamat kota kita. Hampus. Tidak bisa kamu menyerang kota gue. Tidak bisa. Kali ini kita nggak bakalan nyerang kota-kota, tapi kita lebih sebagai pemburu jenderal. Kita akan berburu jenderal-jenderal musuh gitu ya. Menggunakan 26 ekor pasukan kita aja cukup. Kita akan menggunakan Rosus Sensus. Kita punya sniper ya. Oke, dapat satu. Dapat dua. Yang senjata kecil belum bisa nembak. Jaraknya pendek. Oh, gila enak banget. Paros nembaknya. Ngebut banget ya. Wah, gila, asap semua kagak kelihatan. Menggunakan feeling. Mati. Gue nggak lihat apa-apa. Tembak, ceder, mati. Pakai feeling aja deh, pakai. Mana musuh? Wah, ada depan muka. Oke, masuk senjata. Hajar. Wah, ini mah sisa rekrut semua. Pasukan utamanya lagi perang entah di mana nih. Hajar, hajar, hajar. Kita akan berburu orang-orang Flandia, terutama pasukan-pasukan yang masih lemah begitu ya. Wes, Adividia, hati-hati. Kanonnya kena temen, mati pus itu. Oke. Okay. Let's go. Wih, pasukan Gunner kita keren banget nih. Saat perang jarak dekat, jarak jauh pun mematikan. Belum ketemu sama pasukan elit sih. Kalau ketemu pasukan elit mungkin beda cerita. Target kita berikutnya ada dua jenderal, Ertirut sama Astudra. Oke, 100 sama 50 ya. Hold there. Cuma satu. Oke. Tormut, Tormut. Oke. Perang sampai mati. Serang. 100 sudah enggak ada rasanya. Tusuk. Tusuk. Sip. Hajar. 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 Bagus pasukanku. Kalian bertahan di situ. Jangan lepas yuk. Hati-hati belakang. Jaga teman kalian. Jangan sampai terkepung. Bikin lingkaran, lingkaran. Formasi lingkaran dong. Aduh. Terkepung nanti tuh. Wih. Walaupun terkepung nggak terbantai kita. Hap. 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 Oke, mantap. Gak ada rasanya. Rekrut lo gak ada rasanya, Pak. Pasukan Mifta, mantap. Tusuk deh. Coba. Ada bos, ada bos. Wah, bosnya alat itu termut. Oke, dari 5 ekor, sisa 4. Sisa 3. Charge! Kalian bertiga, charge! Kamu pasti bisa. Eh, kok rekrutnya nambah lagi? Ada reinforcement ya? Wah, mati pasukan deh. Semua! Semua, charge! Mati pasukan deh, reinforcement! Kalian kira gue takut sama reinforcement. Reinforcement nggak beda jauh sama Luther. Ini penduduk desa kalian ajak perang. Bawa palu dan cangkul.
Ini yang gue takutin deh ya. Crossbowman yang bahaya. Crossbowman gak tembus. Tangis. Tusuk dia. Hajar dari kiri. Wah, gak tembus, Pak. Gak mati. Weh, itu pasukan Hironeko main seruduk aja, jenderal diseruduk. Bener-bener tuh. Mesti kita hukum itu tuh. Bantai dia. Oke. Gak ada rasa air, teman-teman ya. Bikin takut doang lu. Gua kira alep-alep. Ternyata baju kain. Kepala ada di. Wih, jago. Ya udahlah, hidup lah boleh. Pak Tuyul. Kemudian ada siapa lagi? Mana yang lain? Oh, di situ. Pak Tuyul, Maximus, Black Label udah maju semua. Oke lah, bubar ini. Oke, dapat baju. Ah, kepenuhan kita. Pulang dulu deh. Gue takutnya kalau lagi jalan pelan, kita dihajar sama pasukan utama. Barang-barang sudah kita jual, saatnya kita berburu lagi. Siapa ini? 20 ekor. Anmara Melody. Oh, bos ini. Raja, boleh nih. Langsung kita hajar. Oh, lihat dulu. Recruit Imperial Equid. Imperial Equid apaan tuh ya? Flandian Footman. Oh, pasukannya baju kain semua masih. Oke, mereka lagi perang habis-habisan sih ya. Flandia lagi perang habis-habisan. Ngelawan dua negara, makanya pasukan mereka tuh sampah-sampah tuh. Kok ada rumor kastil sini? Oh, si Rat sama itu... Sama siapa sih? Rat sama Torvais lagi nyerang rumor kastil berdua ya. Galen nggak diambil nih. Sayang banget kalau kita nggak dapat. Kita mesti dapetin kotanya. Kita bakal hajar Artamut. 200 orang gue berani sih. Harusnya sih kuat kita. Nama gue Tikimik. Kita akan perang sampai mati. Let's go. Grup berikutnya tidak perlu dipertanyakan lagi kemampuannya. Ada kita punya member king, yaitu Black Labelus sama Maximus. Berdua cukup ini mah kita. Let's go. Pak Black Label, charge kita. Hajar mereka. Maju duluan, Pak. Bersihkan. Hajar. Tenang, gue akan support, gue akan lindungi belakangmu, Pak Black Label. Gue pastikan kamu tidak akan terkepuk. Hajar. Berdua lawan 200. Gak masalah ya. Tidak masalah sama sekali. Mana sih, Pak Black Label? Mundurnya jauh bener, Pak. Ayo, Pak, hajar aja, Pak. Oh, pakai shield ya. Bapak Black Label agak susah nembusin shield. Pak Maximus mah shield udah kayak ini, Pak. Udah kayak kerupuk kayak kita pukul. Pukul jebret tembus, pukul tembus. Kerupuk dipakai buat nangkis. Hajar. Gak ada bedanya punya shield atau tidak. Primus Maximus tidak memperdulikan shield musuh. Eh, Pak Black Label kabur. Hajar dia, Pak. Hajar. Bersihkan musuhnya semua. Let's go, Pak Black Label. Kita pasti bisa. Gila. Terkepung. Tapi nggak masalah sih. Rekrut semua. Kalau baju yeplet, nah itu beda cerita ya. Baju kain terus pegang kerupuk ya. Tuh yang baju besi kita lihat ya. Mati juga satu. Tadi udah kena berapa hit sih? Nanti kita lihat lagi. Harusnya sih beda cerita kalau baju besi. Wah, habis Pak Black Label. Kuda, Pak.
kuda. Kalau kuda agak susah kita kejar. Wip. Pak Black Label mana? Pak Black Label lagi ngacak-ngacak archer di situ. Hello. The reinforcement lagi. 100 lagi pasukannya. Gak masalah. Tenang. Primus Maximus dan Legatus Black Labelus tidak takut. Mau 200, mau 500. Gak masalah. Weh. Ingetin tuh Pak yang nembak tuh Pak. Kalau kena kita hajar Pak itu. Gak bener itu nembaknya tuh. Wis, bos. Hajar. Mati atau enggak bro? Biarkanlah. Pak Black Label lagi duel, jangan kita gangguin deh. Lihat ini. Duel Pak Black Label lawan Artamut. Ayo Pak Black Label. Kamu pasti bisa. Bagus, hajar ya, kena. Mantap, pukulan lagi ke kepala. Tusukan. Bagus. Pukul. Ayo hajar, Pak. Nah, mau ngomong. Mau ngomong apaan lu? Ditancap langsung. Gila, Pak Black Label semangat banget. Pak, sabar, Pak. Tunggu, Pak. Udah maju aja sendirian. Semangat sekali. Ah, rekrut lagi. Reinforcement-nya. Hajar. Rekrut lagi. Bener-bener. Gua kira serem. Let's go. Gua akan melindungi belakangmu, Pak Black Label. Santai. Tidak mungkin bisa dibokong. Hajar. Mati kalian. Mati. Oke. Bersih, Pak. Lanjut, Archer. Archer, Pak. Oke, ini agak susah ya. Tembus. Baru bilang agak susah. Nggak ada yang susah, kata Pak Black Label. Oke. Pak Black Label ke kanan, kita ke kiri. Mereka sudah mulai pintar kayak ngambil jarak ya. Ganti senjata pakai tombak. Hajar. Mau kabur deh. Ada bos. Mana tadi gue? Ini ya. Siapa nih? Sagitari Ultramenus. Lah. Anak buah Ironeko. Kan nggak gue suruh maju. Woi, anak buah Ironeko, jangan ikutan berantem loh. Tidak. Nggak boleh gangguin kita dong. Lagi seru nih. Oke. Bersih. Reinforcement ketiga, bersih kita libas. Bagus, jatuh. Jatuh bosnya, Black Label duel lagi. Gue juga mau duel dong, Pak. Nggak ada apa, jenderal itu lagi. Harusnya ada 3 jenderal. Legatus Black Labelus bunuh 55. Primus Maximus Atitus bunuh 122. Oke. Kita berdua cukup bersihin lebih dari setengah ya. Setengah musuh kita libas semua. Elendra, tangkap Elendra. Baroness Amara Melody Desiran. Oh, ini bisa kita rekrut ya. Kita lepasin. Biar relasi kita naik. Nanti bisa kita rekrut. Terus Artamut, tangkap. Oke, kita dapat 3 jenderal lagi. Wah, enak ini berburu jenderal pas pasukannya lagi sampah-sampah semua. Pasukan Flandia lagi sampah-sampah banget, Pak. Rekrut semua, Pak. Lah, keberang. Gue lagi, wah. Kita ketawain orang dikepung. Gantian kita dikepung. Flandia perang sama 4 negara. Mampus banget ini, Pak. Parasius lebih mampus lagi daripada kita ya. Oke, Kingdom of Fenmorkar ya. Status 9900. Oke, nggak begitu beda jauh sama kita. Powernya. Flandia, gila. Flandia menyusut banget. Sisa 8000. Flandia udah pasti terbantai lah. Ini Fenmorkar bakal jadi masalah banget. Sangat-sangat masalah banget. 200, 400, 200. Dan mereka udah lama gak perang ini Fenmorkar nih. Pasukannya bakalan kuat-kuat semua nih. Gue lagi di sini lagi. Kita lagi di Dugalis jualan barang. Oke, kita akan coba balik ke Penkanok dulu ya. Moga-moga sih
Belok, belok, belok. Belok sini bawah. Yang lewat situ. Hati-hati. Kita akan ke Penkadok. Wah, siapa nih yang dikejar? Chenji. Chenji dia mau dihajar. Oke, Betrin. Kita hajar aja duluan kali ya. Kita ngambil kesempatan dalam kesempitan untuk menghancurkan Flandia. Fanworker ngambil kesempatan dalam kesempitan untuk menghancurkan Batania. Emang bangke si Mustafa Jamal itu. Oke, ini kita mesti hajar Beatrin sebelum Beatrin berkumpul sama Wang the Slayer ya. Moga-moga sih bisa menang. Kalau kita lihat dari pasukannya, Flexman, Volunteer, Woodrunner, oh, Rider, kuda ya. Kudanya banyak. Kudanya banyak, tapi bukan level tinggi semua ini. Level kecil. Kita dibantu sama Chenji the Strong, kita bakal ngelawan Betrin Party ya. Ini tadi di belakang gue lihat ada banyak orang. Kemungkinan besar bakalan reinforcement. Moga-moga sih nggak sampai 1000 sih. Moga-moga tidak sampai 1000. Kita masih cepet sebelum reinforcement dari belakang ini datang. Wah, ada 1200, Pak. Kalau yang 1200 mampir ke sini, kita mati. Ikuti Pak Masih, bos. Udah pakai Shinoda di situ. Dan Pak Black Labels juga. Let's go. Ini pasukan musuhnya sih kalau kita lihat masih rekrut sih. Iya, rekrut. Santai kita. Wah, depannya rekrut, belakangnya kagak. Oh, enggak, rekrut semua. Mantap. Bagus, bisa nih, hajar nih. Bantai. Bantai. Ayo cepat. Kalian harus cepat bantai 200 ini atau lawan 2000 nanti ke depannya. Let's go. Hajar. Nge-clash bentar lagi. Gak masa. Ah, gue jatuh. Mana bantuan gue? Mana public label, Pak? Papa sih mesti tadi gue liat. Bukannya membantu kalian. Bosmu sudah di depan itu. Mundur. Gue gak punya helm, bahaya. Kalau gue kena kepala, mati kita. Untungnya orang kita tinggi, aman. Adividia Spartacus, tembakannya hati-hati. Oke, Miftah Lutfi ada di sini, maju bersama timnya. Ada Pak Black Label, Pak Kenshin sama Pak Masimus. Pak Black Label mana? Pasukan kuda Batania maju juga, bagus. Oh, pasukan kudanya si Chenji keren banget. Kayaknya kita bakal menang telak deh. Kalau kita lihat dari kualitas pasukan ya. Pasukan dari Fenmorkar, bajunya kain doang, Pak. Ini bajunya Chenji. Masukannya Chenji, bajunya scale mail semua. Nuh, lihat itu scale ya. Scale gua, dua kali gua pukul, kagak mati. Sedangkan yang kain ya. Terkapar. Mana lagi ya scale ya, kita lihat ya. Ya scale, nih. Oh, teman-teman. Nggak ada musuhnya, yang scale dikit banget. Terlibat sama Chenji itu ada teknik skill. Ya, mati udah sekarok ya. Tapi alot lah skill itu. 3-4 kali hit baru mati biasanya. Dilibas sama Chenji, Pak. Gila, lihat itu masukannya Chenji. Apakah kita akan mau ajak Chenji untuk lawan 2000 orang di situ? Ini sendirian nyerang Astor siapa ini? Mustafa Jamal. Bosnya sendirian, Pak. Chenji. Bentar, Chenji lagi nganggur gak? Oke, Chenji lagi nganggur, bagus. Ayo sini. Chenji, sini, ayo. Ayo, sini. Udah tuh, cekinnya satu. Kita bantai bosnya. Udah buat 3000. Gila. Udah buat 3000. Ayo cepet. Ah, gila. Gak bisa nih. Kita nyerang dia, dia udah pasti bantuin. Wang the Slayer bawa 3000 orang. Aster Castle. Aster Castle udah masa bodoh lah. Hancur itu Aster Castle udah pasti. 640 ekor berhasil kita kumpulkan. Coba kita lihat. Aster Castle udah kami lah. Kita lihat dulu. Berapa ekor? Tadi sih 2800. Katakuri 900. Mustafa Jamal masih belum keluar ya? Wah, gila, Pak. Mustafa Jamal sudah 100. Sendirian dia tadi perang. Gimana ya?
600. Gue gak sambil orang lagi nih. Sand Party, aduh cuma 67. Target mereka berikutnya adalah Pendari Kastil. Gimana caranya kita bisa mendefend Pendari Kastil ya. Kalau perang di kastil gue bisa bantai banyak deh. 2-3 kali lipat bisa kita bantai. Cepat-cepatan, harusnya sih, harusnya gue bakalan lebih cepat masuk. Seharusnya. Masuk, dapat. Oke. Kita defend. Entry kastil. Defend di sini. Coba diajar nggak? Oke, diajar ya, bener ya. Sesuai perkiraan gue. Kita punya 1200 orang. Musuhnya punya 2800. Kemungkinan kita bisa bantai 2000. Gue bakal bikin fire catapult. Bikin fire catapult ya. Catapult semua, fire catapult semua. Jadi nanti kita lempar-lemparin pakai Kaldaric Fire itu. Kita bakal defend ngelawan 3000 orang. Di sini Bapak Adi Widya Spartacus bakalan bersinar. Kita boleh reload sekali lah, boleh reload sekali lah. Jadi gue punya 16 peluru dan kita boleh reload sekali, tandanya kita bisa nembak 32 kali ya. Tusuk deh. Tusuk. Oke. Kita akan defend kiri dulu. Bahaya nih, kiri nggak boleh tembus nih. Kiri tembus, jebol. Jebol semua pasti. Gue punya 2 katapult tadi, mana ya? Katapult gue di mana? Bos, bos, Gurion. Bantai. Tusuk. Tusuk. Tusuk deh. Tusuk deh. Hajar. Wah, baru mulai udah tembus pagi ini, Pak. Hajar. Hajar. Gila. Bajunya. Campuran Flandia, Batania. Tusuk deh. Hajar. 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 Hajar, kita punya high ground. Gurion the Ghost. Keluarin pistol. Tusuk. Mati Gurion the Ghost. Mantap. Kita berhasil dapat satu general. Hap. Hap. Tusuk. Pak Wasimus pukul, Pak. Pak Wasimus. Masuk, Pak. Gimana nih? Wah. Gue belum sempat nembak. Nah, siapa tuh Predator DB aja. Pakai katapult. Wah, gila rame bener ini. Naik ah. Battery Ram udah maju ke depan. Wah. Gimana ini? Kita mesti bersihin orang yang di sini. Ini ya kita bantai sini ya biar nggak naik ya. Sip. Tusuk deh. Hati. Oke, reload. Bagus ada Miftah. Miftah defend tempat ini. Wah, cuma 3 sayang mat. Oke, mati semua di tangga. Belum. Tusuk, jangan kasih mereka naik. Belakang gua. Hajar. Mana ini pasukan bat tadi ya, kagak ada. Tusuk. Kenapa Rovan dia baik banget? Nah, bagus pasukan datang. Asal kita bisa defend kiri ya. Nah, dah. Kiri ke defendnya aman nih. Nah, pasukan Chenji datang akhirnya. Bagus pasukan Chenji. Baju scale semua. Mantap. Gue bakal ke tengah. Kita mesti defend tengah. Tengah. Battering Ram udah di depan tuh. Battering Ram sudah di depan. Wah, udah masuk. Pintunya ketutup. Tapi orangnya udah masuk. Sebelah kanan. Sis Tower hancur ya, bagus. Sis Tower hancur. Sebelah kanan kita bakal aman. Gue cuma perlu defend 2 tempat tadi, 2 titik. Yaitu di tengah sama di kiri. Itu battering ram gak bisa kita apa-apain tuh. Kalau udah di depan pintu. Cuma katapult yang bisa hancur battering ram. Kita bakal bunuh-bunuhin pasukannya ya. Sebanyak-banyaknya ya. 500 aja berhasil kita bunuh. Harusnya kita bakal lumayan gitu ya. Bakal lumayan gitu. Oke. 500 target kita. Boleh reload sekali, 2 kali lah. Sekali. Kita akan reload sekali doang ya.
Ada bos Tuhan. Oke. Cuma boleh sekali lirot. Tunggu banyak baru tembak. Kalau enggak jangan. Sayang. Oke, rame. Mantap. Kalau ramai saja baru kita tembak. Ayo, ayo berkumpul, berkumpul. Berkumpul, berkumpul, berkumpul. Bagus. Mantap. Tunggu ramai. Kalau tidak ramai, jangan ditembak, sayang pelurunya. Cuma boleh 32 kali tembakan soalnya. Moga-moga nggak tembus setengah. Wah, tembus nggak nih? Tembak. Sip. Kita cek kiri. Kalau kita lihat dari kondisi, kiri aman ya. Iya, kiri aman. Pasukan bantuan datang dari belakang, tengah masih aman. Oke. Masih aman semua. Kalau ada batu, kita lempar batu aja dulu kali ya. Habisin batu dulu. Katapultnya mana sih? Tadi kita ada bikin katapult 2. Wah, jauh banget di atas ini. Katapultnya di atas sini. Wih, ada Pertusegus sama Pak Dewi aja. Di situ ada Hero Neko tuh di atas itu. Di atas kita ada katapult itu. Ntar ya. Ini tengah masih kita defend lagi nih. Tembus kalau nggak tuh. Aduh ramenya. Siap-siap. 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 Reload cepat. Dan mantap. Lagi-lagi. Reload lagi, reload lagi. Sudah. Wah, mati teman banyak. Oke. Jalan ke atas. Oh, ini ada jalan di atas. Bagus. Masih ada pot di sini. Bagus. Minta, Pak. Pak Hironeko. Kita ambil potnya. Ini bakal kita lempar ke bawah. Soalnya pistolnya sayang, Pak. Mending pakai ini. Seperti biasa, tunggu rame ya. Kalau cuma dikit mah jangan, sayang. Ayo berkumpul, berkumpul. Mayatnya banyak banget di sini udah. Berkumpul, berkumpul. Pintunya udah jebol. Berkumpul, berkumpul. Wah, masuk, masuk, masuk. Masuk ya? Iya, masuk, Pak. Oh, enggak. Nyangkut lagi, nyangkut. Lempar. Yah, pakai kanan kita aja lah. Ini masih cepat nih kita bantai nih. Kalau enggak masuk semua nih. Bagus, mati banyak. Bagus, bagus, bagus. Ada bos juga mati satu, Betrin. Ada bos lagi tuh, Sein tuh. Udah tembus kayaknya ya. Kita lihat, wah tembus, 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 tembus. Mana yang musuh ini ya? Wah, ada salah tembak, mampus kita nih. Temen. Keker. Tembak. Wah, mati teman banyak. Nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Mati teman beberapa ekor. Yang penting kita bisa ngedorong mereka mundur. Apakah kita akan turun aja nih? Kalau kita turun, musuh. Tusuk. Tusuk. Bos. Tusuk. Bagus. Ah, jatuh loh, mampus. Jatuh dia. Bagaimana tengah? Tengah. Oke, kita tembak bagian pintu ya. Bagian pintu pasti lebih banyak musuh daripada pasukan kita kan. Gila, reloadnya lah, Pak. Ayo, keker. Keker. Sip, bagus. Bagus, Batalia, dorong. Dorong. Ah, jatuh. Jangan jatuh, jangan jatuh. Ini posisi enak, Pak. Posisi kita enak nih. Keker. Bagus. Lagi. Tenang. Bisa nih. Kalau kita bisa berhasil nurunin moral mereka aja. Ini kita udah asik banget. Kita bakal turunin moral mereka. Bosnya masih mati-mati tuh. Kalau bosnya udah mati semua, kita asik banget, udah aman. Keker. Bagus, hijau semua. 12 kali tembakan lagi. Pasukan Batania bertahan. Ada si Ramus itu. Bunuh bosnya, si Ramus.
Bagus, pasukan Batania bertahan. Jangan mundur. Jangan mundur. Aduh, pada mundur. Maju, 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 maju. Seatwall aja, seatwall. Seatwall. Kita akan benar-benar defensif. Yang nyerang gua aja. Ada Miftah di situ, gua tembak ke kanan dikit tuh. Waduh, Chenji the Strong mati. Sialan, kena tembak. Meledak, tembak. Aduh. Miftah Lucius mati. Sorry. Miftah mati. Gua masih turun nih. Turun, turun. Kita bunuh bos ya. Kita dorong mundur dulu. Dorong mundur. Dorong mundur. Mana sih ini ya bosnya? Turunin warna musuh. Tusuk. Hap. 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 Hmm. 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 Hati gak. Tusuk deh. Tusuk. Bagus. Mati si Ramos. Dorong mundur Batania. Dorong mundur. Dorong mundur mereka. Jangan kasih mereka masuk. Oke, kita dorong mundur sampai ke pintu lagi. Pelurunya di media habis, kita akan ganti yang jenderal bisa berantem jarak dekat. Ini nggak enak buat jarak dekat, susah banget. Kita pakai Maximus atau Public Label nih. Oke, satu hit lagi terakhir. Oke, ganti ke Public Label ya. Public Label udah order, aduh sayang banget. Oke, kita akan pakai Pak Maximus. Tiki Mikus juga ada modder. Iya, Tiki Mikus modder. Oke, kita mesti dorong mundur terus, dorong mundur. Jangan kasih mereka maju sama sekali. Ajar. 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 Ajar, bagus Pak Maximus. Bagus Pak Maximus. Bagus. Pintu ya. Defend pintunya, defend pintu, defend pintu. Defend pintu, jangan kasih lewat satu orang pun. Jangan kasih lewat satu orang pun dari pintu ini. Pasti lama-kelamaan belakang bakalan bersih sama pasukan kita. Sama reformernya kita bantai di sini. Wah, gak bisa. Kedorong kita. Hajar. Hajar, Pak Maximus. Bajunya juga udah mulai menurun itu, baju kain-kain. Pasukan kita juga ada kain semua sih. Kita lihat jumlahnya 1.800, kita udah bunuh ya. Kita udah bunuh 1.800 orang. 1.000 lagi. Kalau kita bisa bertahan 1.000 lagi. Nggak butuh lah 1.000 lagi ya. 500 lagi lah. 500 lagi, gue yakin mereka akan mundur. Kita akan mempertaruhkan seluruh kekuatan kita di pintu ini. Jangan sampai tembus pintu ya. Ayo. Ikuti Pak Maximus. Defend. Defend. Hajar. 500 aja Pak Maximus. Bagus. Mundur. Mundur Musi. Musi kabur. Musuhnya kabur. Sialan. Banyak banget. 2.000 orang kita bantai ya. Gila. 2.000 orang. Si Bapak Rividia Spartacus bunuh 600 sendirian. Pak Tuyul bunuh 50 ekor. Pak Dewi aja bunuh 62. Andus. Gila, soldier kita Andus Legukus sama Mistrus Gabus bunuh 20-an. 21 sama 28. Istirahat dulu sebentar kita ya. Istirahat sebentar 1-2 hari. Habis itu kita bakal jalan ke kota. Kita udah istirahat. Darah udah full, udah 100%. Makanan banyak. Mereka musuh bertiga. Katakuri. Hajar Katakuri. Well, forgive me if I cannot wish you peace, old friend. Katakuri the Slayer. Ada siapa lagi? Katakuri sama Syarul R. Bagus. Surrender or die. Godus Arvianus. Sekali-sekali kita bakal jadi anak buah. Masuk jadi jenderal mulu, ya enggak? Kita bakal cari jenderal kita mana? Public Label. Lihat jenderal Chenji enggak? Jenderal Chenji mana? Ini ada anak buah ya nih. Nah, ini dia. Jenderal Chenji, oke. Kita akan ikuti jenderal Chenji. Gila, jenderal kita kelihatannya berwibawa sekali ya.
Bapak tuyul lihat itu gila. Kelihatannya berwibawa sekali. Jadi anak buah kelihatannya maju sendirian Pak Tuyul. Dewa sekali. Gila baju plet. Eskel. Gak mati. Dua. Tiga. Tiga kali tusukan gak mati. Kenapa palanya mati baru. Hop. Kaki bagus. Lihat ini Jenderal Jenji. Gue berhasil bunuh dua. Jenderal, di mana kamu? Kita masih melindungi Jenderal kita. Tusuk dia. Kita bunuh empat Jenderal. Hajar. Jangan bikin Jenderal Jenji malu. Let's go. Pukul dari belakang. 5 Jenderal. Kamu yang kena. Kita sudah buru 6. Tusuk dia. Tusuk. Wah gila. Wah ada orang Flandia. Ini emang kerja sama Flandia mereka ya. Banyak pasukan Flandia di sini. Jenderal, kita berhasil menang. Wes. Ini dia Jenderal Cici deh. Kita ikuti Jenderal Cici. Mau kemana Jenderal? Gua adalah pasukan loyal. Kita lindungi Jenderal ya. Jangan sampai mati Jenderal Cici. Let's go. Ten. Mau kemana sih Jenderal? Enggak lihat apa-apa deh. Maju. Oke, maju. Tusuk. Enggak bisa maju Jenderal. Tusuk dia. Ngelindungi belakangmu. Tusuk. Kita lindungi. Pada musik. Tusuk. Gila gak mati-mati. Bunuh satunya susah ya. Gila gimana. Jenderal tolong. Ada bos. Mana bos yang gak kelihatan. Ramai banget. Hap. Beginilah hidup sebagai anak buah. Tusuk deh. Bagus, lihat itu Jenderal. Gue berhasil bunuh satu. Tusuk. Woi, menang lagi. Oke. Bagus. Maju. Jenderal. Di mana Jenderal Cici? Oke, Jenderal Cici masih hidup di sini. Oh, teman-teman gue juga masih ada di situ ya. Teman-teman seperjuangan. Ada kategori di Slayer. Let's go. Jenderal, buru ini. Bagus, lihat Jenderal. Gue berhasil membunuh Jenderal lain. Jenderal Cici masih bangga sama gue. Kita berhasil membunuh Katakuri. Ini teman. Sorry. Baju sama padahal. Mana Jenderal Cici? Jenderal Cici. Kalah kabut banget. Yaudah kita ikutin Jenderal Black Label saja. Tusuk dia. Wah, banyak banget kuda. Teman. Kamu lihat Jenderal Chen juga. Public Label Jenderal Chen mana? Aduh, Public Label ngebut banget jalan deh. Ya, Jenderal kita hilang. Jenderal kita hilang. Bentar, gue ikutin teman gue deh. Nah, ini dia. Oke, Jenderal berkumpul. Wow, mantap. Menang kita Jenderal. Menang. Weh, menang. Jadi anak buah seru juga ya. Bunuhnya dikit. Tapi lumayan. Dapat kata kuri loh. Coba kita lihat Jenderal kita. Jenderal. Salah Jenderal ya. Maaf Jenderal, salah nama. Salah nama. Jenderal Miftah. Nama Cengi gue panggil. Miftah Luvius ya. Centurion Miftah Luvius. Sorry Jenderal, lupa nama lu siapa. Ya gue panggil kenapa sih Cengi. Cengi Jenderal kita yang sebelah lagi kan deh. Beda. Oke, tangkap Muammar. Oh enggak, kita lepas ya. Muammar Sarul kita lepas. Biar bisa kita ajak gabung nanti. Mana sih? Ini ya, Miftah Luvius. Ada buah lupa nama Jenderal sendiri, goblok. Jenderal Cengi itu kan yang ini, Cengi the Strong ini. Beda tuh mukanya, bentukannya beda gitu ya. Coba kita ajak ngomong. No.
Jauh banget. Jenderal Cenji yang ini. Ah, salah orang tadi, Pak. Oke, kita mau jualan barang dulu. Target kita atau kita langsung aja hajar Dungalis ya. Mumpung ini pasukan mereka bubar ini, baru bubar ya. Pasukan mereka baru bubar, kita bantai tadi di Pendari Kastil. Sekarang mereka harusnya nggak punya pasukan banyak deh. Coba kita lihat ya. Kalau kita lihat Van Morkar, sisa 5.000 orang ya. Banyak itu kita bantai tadi. Kita akan ambil alih Dungalis deh. Arditi Billion Setia. Lihat ini jenderal-jenderal kita yang gagah berani langsung naikin tangga di situ. Gila. Lihat tadi keren banget jenderal-jenderal kita ya. Duh. Cepat sekali. Oke, kita akan jadi anak buah lagi. Gua pakai ini. Gua punya pistol. Pistol. Ya, dibunuh orang. Dibunuh sama wah, bahaya tuh. Enggak kena. Gila. Bapak tuyul bantai berapa banyak orang tadi di atas. Ah, misi dong. Gue gak bisa lihat ini. Wah, anjrit. Belakang gue mati semua. Maju. Maju. Gak. Kesini. Kita jadi tangga lain. Pas banget belakang gue. Untung kagak kena. Oke. Tembak dia. Mantap. Lucu juga nih pakai ginian. Pakai handgun, Pak. Dar. Ayo naik. Kita punya pedang kecil. Agak mencurigakan. Ada yang jatuh. Kini udah pasti tembus dari gue. Ada patuyul. Ada patuyul, ada siapa lagi? Ada Ibu Miftah. Itu udah pasti tembus itu kiri. Kanan kita bikin tembus. Kita akan kita akan mengumpulkan reputasi. Tusuk dia. Tusuk. Tusuk ini. Udah sekarat. Tusuk. Tusuk. Kita tusuk yang sudah sekarat. No. Hidup assassin. Archer. Lihat gocek. Clop. 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 Ah, mantap, tusuk dari belakang. Bentar, gue punya pistol. Bentar, dor. Ah, gak tembus. Kabur. Kita kabur, wait, ada orang. Pesan, tusuk. Pesan gue berani. Kalau yang berarmor, nanti dulu. Banyak nih pesan di sini. Kaki. Ah, kena tuh kaki itu. Waduh, ada dua, rame. Kabur. Wah, rame. Kabur. Hei, kamu, tusuk. Hup. Oke, untuk geraknya cepat banget ini orang. Pasukan dari Ciatikus. Wah, ditagis. Oke. Ada Jenderal Miftah di situ. Jenderal Miftah. Tenang, akan gue bukain lagi pintu, Jenderal. Let's go, Jenderal. Lah, mana? Jenderal Miftah. Wah, bagus datang. Dipanggil namanya datang. Noh. Ini baru bener deh tadi salah sebut nama kita. Buka lagi pintunya. Oke. Pantes tadi gua panggil enggak datang. Jenderal Cenji panggil. Orang namanya Miftah. Tusuk. Kamu tutup lagi. Tidak bisa. Tugas gua sebagai ninja Roma di sini adalah membuka pintu tengah. Wah, kita terdorong. Ayo Jenderal, gua akan mensupport biar tidak dipotong. Bagus, buka lagi pintunya. Wah, ada Jenderal Hironeko juga datang. Mantap. Jenderal Hironeko datang membantu. Tusuk dia, gak punya baju. Oke, bagus, buka lagi pintunya. Oke, dengan bantuan Jenderal Hironeko di sini. Langsung, wes ada Jenderal Maximus juga. Tembus bang, ini pak. Jenderal Hironeko dan Maximus membantu. Tusuk dia dari belakang. Gila, Jenderal kita kelihatannya beraura sekali, lihat itu. Jenderal Ross. Begitu lihat ada Jenderal kita datang, langsung, wah, kayaknya gue akan hidup. Kita akan selamat gitu. Langsung terlihat begitu.
Lihat tadi, wah kita masih akan menang. Jenderal kita ada di sini. Kita lihat siapa yang ngebunuh paling banyak ya. Arditi, Bidon Setia, ini gua. Kita bunuh 33. Patuyo bunuh 53. Gak kita kendalin. Kenshin Odus bunuh 37. Gak kita kendalin. Paling banyak kebunuh 2 itu. Wis, Adit Widya Spartacus bunuh 22 pakai kanonnya. Oke, kita bakal ambilin Karbanset sama Ostikan, tapi nggak gua ambil Ali ya. Kita akan kasih aja, kita kasih ke Batania. Kita kasih ke Uncle Aditya, nanti Uncle Aditya biar bagi ke siapa gitu. Oke, tapi itu semua kan kita lihat di episode berikutnya saja ya. Hari ini sudah cukup. Kita bertahan di kastil melawan 3.000 orang. Kemudian kita menjadi prajurit kecil bertarung di lapangan besar walaupun salah. Prajuritnya agak ngaco, prajurit baru lah, baru seminggu lah. Prajuritnya baru seminggu. Lupa gitu nama jenderal sendiri enggak apa-apa lah. Ya dipanggil jenderal lain. Berikutnya kita jadi assassin di sini. Enak juga yang kecil ya. Pakai RDT itu enak ngebut jalannya. Senjatanya walaupun cuma pisau doang tapi tusuk mati, Pak. Dan karena pendek bisa pukul-pukul kaki orang. Target gue berikutnya sih kita mau tambahin untuk pasukan Pak Kenshin yang pakai tombak. Kita jarang ya ada orang yang pakai tombak ya. Kayak seru lihat ya. Kalau ada 5 ekor lagi pasukan pakai tombak. Kemudian kita akan tambahin juga pasukan Pak Black Label pakai senjata 2 tangan itu 5 ekor. Sama satu lagi Pak Masimus bawa shield gede dan bawa gada gitu ya. Jadi kita bakal bikin 15 infanteri. 15 infanteri tambahan. Tapi itu nantilah. Nanti. Menyusul. Kita lihat saja di episode-episode berikutnya. Pokoknya target kita adalah membersihkan Kingdom of Fenmorkar. Sehabis Kingdom of Fenmorkar bersih, mungkin kita baru akan incer Flandia lagi gitu ya. Kayaknya sih gue bisa dapat satu kota Karbanset. Nah, ini kan 88% ya. Kalau udah 100% kita bakal damai. Setelah kita dapetin karban set, kayaknya bakalan damai. Kalau ini udah damai, kita bakal ke bawah. Kita bakal serang Flandia. Oke lah, yang pasti sudah cukup dulu rekaman dari Benelord. Ketemu di episode berikutnya di channel gue, Otakure. Thank you all.